Pangdam Tiga Siliwangi tinjau dan resmikan jembatan gantung penghubung dua kecamatan di Sumedang. Jembatan sepanjang 120 meter dan lebar 1,20 cm berhasil diselesaikan dalam 17 hari. Jembatan gantung ini membuka akses jalan bagi warga di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Buah Dua dan Surian, tepatnya di Desa Karangbungur dan Desa Ranggasari Kabupaten Sumedang. Pangdam Tiga Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiranto meresmikan jembatan yang membentang di atas Sungai Cikandung ini pada Sabtu siang. Jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga di dua desa dan dua kecamatan ini, serta dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada. Ini hanya bisa dilewati tiga orang saja atau kalau motor satu secara bergantian. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat dari dua kecamatan ini sehingga dia bisa bersilaturahmi dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mempermudah akses ekonomi, untuk arus orang barang lebih mudah lagi, akses kesehatan, akses pendidikan dan keagamaan, termasuk hubungan sosial antara kedua desa ini akan semakin meningkat. Harapan saya, jembatan ini akan bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peninjauan dan pemeliharaan atas kondisi jembatan dilakukan secara berkala. Menurut ahli, jembatan ini akan bertahan setidaknya selama 10 tahun ke depan. Pangdam Tiga Siliwangi juga berencana akan membangun jembatan-jembatan gantung lainnya di sejumlah wilayah pelosok Jawa Barat. Yanuar Aditya, Kabupaten Sumedang.